Oleh karena itu, Tiang Mangkin mewakili Pemprov Bali menyerahkan Sumatera bantuan berupa uang sebesar 10 juta, tetapi diperuntukkan pembelian peralatan rumah tangga. Keluhan rumah saya sebelum dapat bedah rumah ini, kondisi rumah saya pakai dinding bedeng udah rapuh gitu. Harapan saya ini supaya bisa pekerjaan ini berlanjut sampai tuntas, itu aja. Harapan kami nanti setelah mendapatkan bantuan bisa secepatnya realisasi, dan tentu dalam realisasinya kami dari pemerintah desa juga lewat Kawil juga akan mengawal juga terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Terima kasih banyak kepada semua jajaran yang hadir di sini sudah membantu saya memberikan bantuan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Karangasem, Kecamatan Bebandem mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga nantinya bantuan yang diterima oleh Pak Mang Daging ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.